masih di Kompas Dewata akhir pekan. Nah saudara, bagi Anda yang masih bingung kira-kira liburan ini ingin berkunjung kemana, Niti ada salah satu referensi yaitu wisata air terjun Tukat Baro. Kira-kira seperti apa ya keseruan bermain di sana? Berikut liputannya. Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli menyimpan banyak potensi wisata alam air terjun yang menawan dan sangat menarik untuk dikunjungi. Air terjun Tukat Barong salah satunya. Untuk mencapai air terjun ini, pengunjung yang datang harus berjalan kaki sejauh kurang lebih 1 km dari lokasi parkir kendaraan di pinggir jalan raya. Pengunjung pertama-tama harus menuruni jalan setapak, kemudian melintasi tegalan. Sebelum sampai di lokasi air terjun, pengunjung yang suka bersuap foto bisa mengunjungi jembatan akar. Seperti namanya, jembatan sepanjang 5 meter lebih itu terbentuk secara alami dari jalinan akar pohon berukuran besar. Puas berfoto, perjalanan bisa dilanjutkan ke lokasi air terjun. Untuk bisa melihat air terjun, pengunjung juga harus menyeberangi aliran air yang jernih setinggi mata kaki, lalu menyusuri lorong tebing bebatuan seperti goa. Sesampainya di lokasi, semua rasa lelah pun akan terbayarkan dengan keindahan air terjun setinggi 10 meter lebih yang masih sangat alami diapit dua tebing tinggi. Selain jembatan akar dan air terjun di dalam goa ini, pengunjung juga bisa melihat air terjun bendungan yang tepat berada di sebelah air terjun Tukat Barong. Karena untuk pengembangan pariwisata gitu, pariwisata. Semenjak itu kami mencari lokasi. Kebetulan kami dari kecil ingat ada tempat di sini. Ada jembatan akar, kedua gua. Yang gua itu di dalam guanya itu ada air gitu. Sebenarnya ini termasuk unik karena di dalam gua ini guanya besar, tapi ada airnya gitu, seperti air terjun. Makanya di sini di dalam gua ada air terjun. Dan di sini juga ada air yang dari bendungan, bendungannya ini bendungan Umeslat namanya. Ini ada juga air mengalir seperti air terjun. Air terjun Tukat Barong terbilang sebagai objek wisata yang masih sangat baru. Meski demikian, tempat ini sudah ramai dikunjungi para wisatawan. Karena memang sih objek wisata ini baru ya, baru banget. Dan saya juga tahunya di Instagram, jadi masih baru sekali untuk akses jalan itu juga belum terlalu ya jalannya. Tapi sepanjang jalan ya akhirnya menemukan air terjun ini, jadinya puas ya, puas. Nah, jika Anda ingin berlibur ke Bali, jangan lupa untuk berkunjung ke objek wisata air terjun Tukat Barong yang satu ini. Terlebih karena masih dalam masa perkenalan, pengelola pun belum melakukan pungutan apapun untuk bisa menikmati tempat ini alias gratis. Wah, tunggu apa lagi? Wayan Hobiana, Kompas Dewata. Ya saudara, itu dia tadi spa yang ada di Pullman Bali Legian Beach. Jadi bagi Anda yang masih bingung kira-kira weekend itu akan kemana, silahkan datang ke sini, nikmati spa dan juga nikmati kuliner yang ada di sini. Dan tidak terasa ternyata sudah 1 jam Niti menemani Anda dalam Kompas Dewata akhir pekan. Jangan lupa untuk tetap saksikan acara di program kami selanjutnya. Jangan lupa untuk follow Instagram kami di Kompas TV Dewata, at Facebook kami di Kompas TV Dewata, dan juga subscribe channel YouTube kami di Kompas TV Dewata. Mewakili setiap kru yang bertugas, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Kompas TV, independen, terpercaya. Om Santi, Santi, Santi Om.